Pagi, Pak.
Mungkin jam 8 saya selesai ya. Ya. Sorry ada gangguan. Kita sudah ada berapa ini? Ada Friska. Suara saya bisa didengar kah? Halo? 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 Bisa, Pak. Bisa dengar ya? Oke, soalnya ada panggilan masuk jadi jaringan saya hilang. Oke, apa lagi yang belum ada yang nggak mau disundar? Apa ini? Baru tiga, itu baru tiga. Kita tunggu-tunggu dulu lah. Karena masuk baru tiga, gitu. Banyak-banyak yang masuk. Selamat pagi, Putri Nura Fani. Yang lain ini gimana? Yang sempat siuman hari ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Belum 10 orang. Oke, siapa lagi? Ada Jessica. Oke, baik. Kata Sabrina belum bangun. Oke, yang ada saja dulu. Ya, jelasnya semester genap. No bonus ya. Semester genap. Oke, baik. Sebelum kita mulai pagi ini, pelajaran kita ada bayinya kita. Berdoa dulu dan Bapak yang pimpinnya kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu pertolongan sehingga kami semua pada pagi hari ini. Kami dan beberapa anak-anak-Mu, kelas 12-4, hadir dalam kelas virtual ini untuk mengikuti pelajaran. Semua ini boleh terjadi karena tuntunan-Mu. Anak-anak kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir, kiranya dalam beberapa waktu ke depan ini akan segera bergabung dengan kami. Jika ada yang sakit Tuhan, yang Kau sembuhkan dengan bilur-bilur kasih-Mu, sehingga suatu hari nanti akan sanggup kembali mengikuti pelajaran. Segala keterbatasan yang ada dalam proses pembelajaran kami Tuhan, Kau tahu bahwa Engkau segala sumber solusi yang ideal bagi kami. Berkatikan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami Tuhan, dan ampuni segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Selamat jaya. Selamat pagi ya. Jadi saya berdua saja dengan Jaya di Zoom. Hari ini Bapak akan, jadi yang di YouTube ini, karena cuma Jaya yang ada di Zoom, berarti Jaya akan banyak terlibat langsung. Yang ada di YouTube, apa boleh buat? Kalian akan banyak mengetik di kolom komentar, apa yang Bapak tanyakan. Ya. Oh, ada Iswandi. Selamat pagi, Iswandi. Pagi, ini, Pak. Okay. Pak, izin mau ke kamar mandi sebentar. Ya, silakan. Jadi, hari ini Bapak akan memperkuat ingatan kalian seputar procedural text sekaligus kita belajar secara sederhana. Ini kan kalian akan mulai memproses, apalagi minggu depan sebenarnya sudah mulai masuk masa-masa deadline untuk membuat video teks prosedur, di mana contoh videonya sudah Bapak bagikan, also the groups divided sudah ada juga,
Hari ini kita akan belajar memperkuat kembali itu dan bagaimana nanti cara Anda mencoba merangkai ide-ide Anda. Wait. Oke, Mbak, kita mulai saja karena sudah hampir 7:30 di sementara kita sudah anggap sudah berapa ini? 7 kita 8 nih. 9. Ya, bolehlah. Ya, oke, Excel enggak berselawat pun gabung. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Sehat ya, Excel? Sehat, Pak. Baik, puji Tuhan. Kita langsung saja ya, karena ternyata hari ini ada yang saya harus layani lagi nanti. Ya, ada di Zoom, ya, karena kita akan menguji kemampuan kita zaman berpikirnya sesuai dengan penjelasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini akan banyak ya berlaku seperti anak SD. Ya. Jadi nanti yang ada di Zoom itu akan mencoret-coret saja atau menggambar yang di YouTube supaya Bapak bisa tahu sejauh mana kemampuan kalian berpikir, berarti mengetik di kolom chat apa yang kami bahas di ruangan ini. Well, kita mulai ya. Yang jelasnya kan kalian masih ingat struktur teks dari teks prosedur hingga bagian-bagian lain. Nah, ini sudah dia muncul sendiri tadi. Ini akan kita bahas pertama. So, as we know, procedural text consists of three main parts of the text. First, a weak sentence is the goal of this text. Yang manakah tujuan dari teks ini? Yang ada di Zoom, silakan gunakan fasilitas anotasi untuk memberi garis bawah. Ya, ada di situ garis-garis, entah mau pakai yang begini atau Anda mau pakai yang begini, oh mau pakai yang begini, silakan. Itu Anda berkreasi pakai anotasi yang ada di Zoom. Ya. Nanti itu semua tindakan Anda akan Bapak rekam supaya kita tahu nanti, oh siapa ini yang kerja. Jadi pertanyaan pertama yang ada di YouTube silakan ketik di kolom komentar. Yang manakah tujuan dari teks ini? Bisa kalian baca di tempatnya? Halo? Apakah bisa dibuat terbaca layar ini di Excel? Iswandi? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Sekarang silakan cari fasilitas anotasi di Zoom-nya. Lingkari yang merupakan make a circle yang merupakan goal atau underline yang merupakan goal. Yang di YouTube ketik di kolom komentar. Nah, kata Iswandi tidak stabil jaringan, naik terus, no problem. Bapak mau pakai handphone juga dulu. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya di YouTube. Ya, Bapak baca dulu ya, harus pakai alat banyak ini. Ayo, belum ada yang enggak, sudah ada? Oke, satu. Ada ya? Oke, okay, Jessica sudah memasukkan jawaban. Amida, Sabrina, Friska, Putri. Wah, ternyata ada yang memang pakai bahasa Gaul ya. Sandwich. Oke, okay, good. Makes sense. Yes, jadi, goal.
Yes. Jadi yang merupakan goalnya adalah kita harus ingat bahwa goal itu adalah make simple sandwich. Dia adalah title, judul ya. Okay. Ya, di YouTube sudah paham. Baik. Next, kita lanjut. And which part, bagian mana yang merupakan materials? Terus yang dari two slice of bread. Oke, okay, good. Berarti paham ya. Nah, do we need some tools here in this other side? Bagaimana dengan toolsnya? Apakah resep ini memberikan juga tools? Ada pelak. Oke, yang mana? Knife and plate. Yes, good. Mini thank you. And a plate. Oke, nah next. Yang struktur, bagian struktur yang ketiga. Yang dikenal dengan apa? Steps. Nah, so how many steps in this recipe? Silakan untuk steps-nya, silakan hitung ya pakai angka. Jadi yang ada di Zoom, yang ada berapa orang ini, ya silakan menggambar. Anda mau mengatakan 2, Anda mau mengatakan 3, Anda mau mengatakan 16, up to you. Atau boleh ketik di kolom komentar, boleh sampaikan secara langsung. Yang ada di kolom, yang ada di YouTube, balas di kolom komentar. How many steps or methods includes in this recipe? Berapa banyak langkah-langkah yang digunakan? 7. Oke, okay. Excel mengatakan 7. Sabrina mengatakan 5. 6. Ada yang 6. Baik, baca baik-baik. Baik-baik, ada berapa? Ada mengatakan 6 atau 7. Nah, oke, okay, kita baik. Lihat sekarang ya, ada berapa sih sebenarnya? Yaitu ada mengatakan, siapa yang bisa baca ini ya, Bapak underline? First. Jaya Pak. Ya, Excel. Jaya yang paling. Gantian masih ada teks. Masih ada teks kedua. Next. First, place a slice of bread on the plate. Next, ya. Yeah. Second. Second, put the chili sauce. Third. Add some tomato, cheddar cheese, beef sauce, fried egg. Good. After that, next. After that, add chili sauce. Then put a slice of bread on the top and cut into triangle shapes. Garnish with cucumber and celery. Finally, serve it. So how many? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 7 ya. Jadi mengapa ada 7? Ingat, ada satu langkah penyajian itu harus kalian buat nanti di dalam videonya. Nah, seperti ini. Jadi harus tersedia ini nih, yang terakhir di bawah. Penyajian. Dari nanti itu akan Bapak cek juga nanti di videonya. Di sini juga kalian bisa menggunakannya yang maksimal karena di dalam formatnya lain nanti itu sekitar 10% itu cara penyajiannya nanti karena kalian mau videokan, jadi penyajiannya tidak boleh amburadul. Jadi walaupun amburadul cara Anda membuat karena grogi, tapi cara penyajian itu harus excellent, mewah. Bukan mewah bahwa mewahnya wadahnya, mewahnya, tapi caranya. Ya, seperti jejak si gundul. Ya, cara penyajiannya makanannya simpel saja, tapi cara penyajiannya itu menarik. Ya, sehingga di sini kan ada langkah terakhir. Jadi itu yang Bapak tekankan, harus muncul itu. Nih,
Jadi seperti inilah nanti mungkin panjang teks yang Anda buat hanya sepanjang ini saja. Tinggal cara pengucapannya yang kalian perhatikan dengan urutannya. Oke, selesai satu ya. Kita pindah ke teks berikutnya. Bapak akan mengecek kemampuan Anda di language features. Wah, jawabannya Putri Novari 6. Apa ini? Selamat pagi, Ricky. Jessica 7. Aldi 123. Ya, 123. Selamat pagi dari kami. Devi, jawabannya 7. Aryan Tomevadi 7. Gertrudi, selamat pagi. Baik. Kita lanjut. Teks yang kedua. Konsentrasi ke language features. Nah, ini kita akan berbicara language features ya. Unsur kebahasaan. Karena Bapak yang memberikan anotasi, kalian yang menjawab. Oke, siap ya? Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Baik. Ini dikenal dengan apa ini? Ada first, second, and finally dalam prosedur connective. Apa namanya? Connective. Okay. Excel mengatakan connective. Baik. Ya, ingat ya, ini. Berikut. Tantangan berikutnya adalah sekarang silahkan temukan how many imperative words in this recipe. Berapa banyak kalimat perintah dalam hal ini action verbs, ya. Action verbs ya, dalam resep ini. Action verbs. How many action verbs in this recipe? Ya. Ingat kemarin action verbs itu apa? Sekarang cari dulu ada berapa. Nah, Friska Bombi mengatakan connectives. Ya, tadi Excel sudah menjawab connectives, betul. Sekarang ada berapa? Banyak action verbs di dalam resep ini. Yang Bapak tanyakan ini sebenarnya model-model soal nanti ya. Untuk kalau kalian masuk ujian. Dan kemungkinan teks ini akan Bapak ujikan kembali. Silakan cari. Ada berapa? Action verbs yang otomatis membentuk imperatif kalimat perintah. Ayo, mana yang di itu? Kok sudah berhenti? Sekarang kita konsentrasi cari konektif. Berarti masih berapa ini? Masih hampir 50% ya belum hadir ya. Ada yang dapat berapa? Om ini. Apakah Anda mau mengatakan 6? Or Anda mengatakan 7? Or 8? Or 9? Or 10. How many? Imperatif. Jadi sebenarnya imperatif yang sudah muncul ini akan itu kalian itu akan kalian banyak gunakan dalam videonya karena pasti tidak akan lari-lari dari kata siapkan, tuangkan, campur, aduk, tutup, masak, rebus, hingga hidangkan. Kata-kata itu kembali akan banyak Anda gunakan nanti. Kayak bagaimana YouTube? Kenapa sudah mulai menghilang ketika kita masuk di sini? Atau tinggal handphone yang menonton dengan saya? Baru berapa didapat? Berapa? Sudah berapa yang kalian dapat?
Saya sudah kasih pilihan. Mau 6? Sudah cukup 6. Sudah cukup 6. Sebentar, ini flu nyerang lagi. Itu dulu. Orden. Selasih. Ardin, Pak. Nah, matum bayar Din. Sudah bayar Din, enggak tahu. Coba Ardin, ya bagi-bagi jatah otomatis jaya hari ini Excel banyak-banyak kreditnya nih. Jessica mengatakan 6. Apa ini Ricky 6, Amida 6, Putri Nurafani 6. Ardinsa sendiri berapa? Waduh, kasihan kalau gabung Ardinsa ini tidak ada masukannya. 6. Baik. Kita cek ya. Betulkah di 6? Bapak underline ya. Kalian yang itu. To make chocolate dip strawberries, untuk membuat hidangan strawberry celup coklat, ya, dip itu kan dicelup. Langkah pertama adalah siapkan bahan-bahan. Otomatis kalimat ini akan kalian pakai dalam video nanti. Karena kalian kan mau presentasi. Pasti Anda akan mengatakan the first step, prepare all the ingredients and utensils, all tools. Pasti itu akan Anda gunakan. Kecuali sudah Anda siapkan di atas meja. Anda tinggal menunjuk saja. Satu ya, prepare. Next, combine. Microwave, otomatis ini jadi kata kerja. Karena sudah ada microwaving, microwave. Next, steel. Cool. Deep. Mungkin pernah ada yang membuat ya. Place. Sudah berapa? 7. Dingin kan? Kan ada 2. Sehingga berapa? 9. 9. Nah. Ini yang simpel-simpel, tapi ternyata bisa menipu Anda juga ya. Oke. Terjawab ya, berarti ada 9 kata kerja yang digunakan. Berikut. Kita juga mengenal yang namanya adverbial phrases. Yang mana saja yang masuk adverbial phrases di dalam kalimat ini. Bapak kasih satu contoh ya. Salah satu adverbial phrases-nya adalah, yang lainnya kalian nanti ajari. Saya ambil adverbial phrases of place. Silakan cari yang lain, yang include juga adalah time, the indication of time, yang menandakan waktu. Silakan kalian cari yang lain. Yang di YouTube saya cek lagi siapa yang bisa mendapat jawaban. At medium power of 1 minute until the. Okay, itu menandakan apa itu? Excel? Adverbial fra. Phrase of, adverbial phrase of time ya. Time. Adverbial phrase of time. Very good. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Friska after 30 seconds. Ya, itu tentang waktu ya. Selamat pagi Dian, Sergiono, Gloria, baik, yang baru bergabung. Jadi ada lagi tambahan, ini juga masuk, at medium power. Medium power of 1 minute. Ya. Ini panjang sekali ini, dia menggunakan adverbial time. Karena until the chocolate melts, itu ukuran waktu, hingga coklatnya meleleh. Nah, itu menandakan juga waktu.
Berikut, after 30 seconds. Masuk lagi India almond extract. Nah, ini juga menandakan tempat. Next, into the melted chocolate. Because on a wax paper or lined baking sheet. Record for approximately 15 minutes. Nah, wah, ternyata ini bisa jadi soal nanti, tapi saya tidak bongkar aja. Apa nama soalnya nanti kalau kita ujian sekolah. Nah, itu bagian dari language features. Dan sudah ada dua teks yang Bapak hadirkan. Itu kalian harus, saya harap kalian sudah komunikasi ya dengan pembagian kelompok yang sudah ada di beberapa hari yang lalu, sehingga sudah mulai memikirkan makanan lokal apa yang paling simpel Anda buat untuk Anda videokan. Dan memang pengucapan kalian harus betul-betul bagus nanti ya. Baik, kita lanjut teks yang terakhir. Di sini kalian akan banyak berbagi dengan saya. Sejujur-jujurnya, kemampuan kalian dalam membuat sesuatu. Dan kita akan latihan merangkai bagian dari teks yang akan Anda buatkan video. Tapi jangan ada lagi yang mengambil nanti materi ini ya. Ini tahu gambar ini? Tahu. Gambar apa? Kopi. Baik, kopi. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, pernahkah Anda membuat kopi? Minuman ya, bukan membuat biji kopi. Pernah? Pernah, Pak. Yang di YouTube kita tunggu dulu nih. Yang di Zoom, Excel yang pernah buat kopi. Kalau Ardin saya kurang tahu, pernah atau Jaya kurang tahu. Ardin, Pak, Ardin. Siapa tahu lebih sering buat susu, teh, Ardin, teh susu. Ardin ini laki-laki ya? Laki-laki, Pak. Kasihan nih si Jaya kalian jepit ini di Zoom. Nah, kata Sabrina rusak jaringannya. Ya, Bapak, oh kopi. Ini Sabrina ini selalu rusak ya. Jangan-jangan sudah salah juga pakai jilbab ini. Berikut. Pernah, baik. Sekarang kita beri judul. Karena kalian sudah tahu bahwa ini adalah gambar tentang kopi, sekarang beri judul. Kita buat goal dulu. Bapak bantu mengerti ya. Kita buat goal. Kira-kira apa goalnya ini? Silakan masukkan saran. How to make a coffee. Boleh. Sorry. Wait. Aduh, sedikit error lagi. Aduh, loh. Bapak stop dulu. Saya perbaiki dulu supaya tidak error. Sesuai dengan masukan kalian. How to make kita pakai ukuran ya. Ingat membuat sesuatu itu seakan ada ukurannya. Ya, biasanya kan kalau present of coffee. Oke, cup of coffee. Saya sudah diprotes oleh Sabrina. Putus-putus sih. Oh, Sabrina ini tinggal di Tokaluku. Indihome. Iya, Pak. Indihome. Di Indihome. Pakai Indihome. Nah, jangan-jangan. Asa Indihome sudah putar-putar. Saya pakai tethering HP saja. Lancar. Berikut, sudah ada judul ya. Jadi tentukan judul dulu. Berikut, membuat kopi itu apa saja bahan bakunya. Sekarang kita lanjut di
bagian berikutnya. Apa saja bahan bakunya? Ya. Bagian yang kedua. Dengan ukuran yang tepat, karena pengalaman kalian ya. Jadi jangan jangan browsing di internet buat kopinya itu pengalaman kalian, karena kan kita mau makanan lokal. Versi saya buat kopi dengan kalau misalnya menikmati kopi di hotel pasti tidak cocok. Bahasa saya biasa kalau minum kopi ini kopi apa teh ya? Nah, berarti kita punya takaran berbeda-beda. Nah, menurut pengalaman kalian sendiri, kata Devi itu nyolong jaringan di sekolah. Wah. Wah, baik, just kidding. Selamat pagi, kita kembali ke sini. Ya, selamat pagi Nangga. Pernah buat kopi Nangga? Pernah bikin. Coba, membuat segelas kopi itu, sekarang buat takaran. Berapa banyak kopinya? One. Apa? Satu kilogram? Berdua. Ardin. 100 gram. Weh, yang ada di YouTube. Ya, sudah tahu lah Gertrudis. Kopi, gula, air panas. Tapi sekarang kan, kita harus perjelas dulu ukuran gulanya itu kira-kira berapa banyak. Kira-kira berapa banyak kopinya. Dan nanti airnya berapa? Karena kita kan, kalian kan berlatih menghasilkan produk, presentasi. Ya. Ya, jangan sampai ada orang utan yang lihat video ya buat kopi, dia cabut pohonnya, taruh di ember, disiram di air panas, ternyata bukan minum kopi. Oh, jadi perjelas, ukuran kopinya berapa? Ardin, Pak, dah bilang tadi seperdua. Elitnya kalau saya hanya setengah sendok kopinya itu bukan jadi kopi teh. Ardin nih. Ya, biasanya kita pakai a spoon, one spoon coffee. Of coffee. Ya, oke. Abi, berarti gulanya berapa kalau satu sendok? Satu sendok makan kopinya gulanya berapa? Kita kerjanya sama. Satu sendok makan juga. Oke. Menurut Nangga, satu sendok makan white sugar. Oke. Kalau mau pakai gula kelapa, terserah. Tambah pahit. Berikut. Airnya kira-kira berapa banyak? Dengan ukuran gelas ini, berapa banyak kira-kira air? Biasanya berapa mililiter ini? Karena satu gelas ya, pakai saja a cup boiled water. Ada yang mengatakan hot water. Ya, terserah. Itu kan bahasa kita. Jadi ya, boiled water, air mendidih. Berikut. Yang kita butuhkan lagi adalah tools. Nah, apa-apa saja bahan yang digunakan? Alat. Yang jelasnya ada cup. Oh, Anda mungkin menggunakan gelas. Ada spoon. Apa lagi? Masak air pakai panci ya? Panci. Nah. Cukup di situ ya. Bahan bakunya tidak usah. Kalau mau colok pakai listrik itu pengaturan ke dalam. Baik, itu gambar saya. Berarti itu sudah siap. Sekarang kita masuk dalam steps. Langkah pertama membuat kopi yang tepat menurut Anda. Menurut pengalamannya. Kalau mau buat kopi misalnya pagi ini, langkah pertama Anda. Ya di YouTube, langkah pertama Anda buat kopi apa? Apakah teriak-teriak ke boya? Bu, karena kan nak kopi. Itu langkah pertama Anda. Apa yang Anda lakukan dulu? Silakan.
First steps to make a cup of coffee. Siapkan alat dan bahan. Nah, itu menurut Friska. Langkah pertama yaitu first. Ayo, saya mau tunggu kalian yang memasukkan jawaban. Pertama, ada yang mengatakan mas air dari Gertrudis. Silakan kita putuskan. Wow, apa ini sudah berubah? Kita masuk sekarang di steps ya. Oh, Bapak telah buat tersendiri di steps. Duh. Kita sudah punya ingredient. Sekarang kita masuk di steps. Nah, Bapak buat tersendiri lagi di bawah. Nah, sepertinya error ini. Tunggu dulu. Kita kembali ke steps ya. Bapak save dulu tulisannya. Sudah ada. Bapak clear dulu. Supaya dia mengkilang. Oke, kita akan. Bapak stop dulu ya. Bapak share kembali. Kita masuk di step sekarang. Kita tinggal ini yang kita selesaikan. Oke. Langkah-langkah. Pertama apa tadi? Anda sudah ada yang mengusulkan? Wah, saya curiga ini ya. IPA 4 ini tidak mahir buat kopi. Ayo, langkah pertama buat kopi. Baru mau berpikir sekarang. Masukkan saja, nanti kita olah mana yang paling tepat. Langkah pertama adalah? Kata Gertrudis. Oke, KDM mengatakan prepare. Ingredients, itu versi kalian ya. And tools. Next. Then, kemudian, langkah selanjutnya adalah apakah mau mengatakan sama seperti trigger turis mas air? Boil satu gelas air itu kira-kira berapa mililiter? Boil 500. Oke lah, 300 ml. Siapa tahu Anda masuk toilet. Kalian nanti hangus kalau pas satu gelas kalian lidikan. Oke. Liter water. Berapa? Satu gelas itu, berapa lama Anda masak? Karena kita butuh time. Berapa lama dimasak ini? Oke, 4-5 minutes. Yo, Mak Bung Kule. Oke, masak airnya, lidikan air selama 5 menit. Setelah itu, langkah berikutnya adalah masukkan sesendok kopi ke dalam gelas. Ya, bagus. Mix coffee and sugar into a glass. Oke, boleh. Bisa kita ambil ini. Mix a spoon coffee and a spoon sugar. Ah, ini bagus ini. Into cup. Ah, jadi langsung terjawab toh? Kalau impas campur banget toh? Pertanyaan saya, apakah sendok gula dengan kopi itu sama? Secara umum kalau kita di kampung sama ya, tapi hati-hati kalau ada yang mau dibuat kantin. Ya, usahakan sendoknya beda.
200 ml kata Devi. Friska 5 menit. Baik. Oke, okay. Yenna kayu dipakai saja tak ai tendela ke pire. Ah, setelah itu apa? Berarti selanjutnya apa? Mix. Ah, anggaplah air sudah mendidih. Langkah selanjutnya adalah kita tuangkan. Pour water into the cup. Yang nalan moto dia apa tuh? Diiru orang kah? Diaduk. Diaduk. Bahasa Inggrisnya apa? Stir. The mixtures. Ah. Aduk. Berapa lama diaduk? Supaya tercampur rata. Jangan sampai kelamaan. Nak pangke tamu. Sengkir katanya nama saya Marno tema agar kopi. 30 detik. Oke, okay, for about 30 seconds. Ingat, nanti dalam penjelasan Anda itu harus jelas penggunaan adverbial of phrase dengan time. Karena time itu sebenarnya itu yang banyak di kita perhatikan. Ya. Karena itu berbicara tentang ukuran matangnya sesuatu. Ya. Sekarang langkah terakhir. Karena memang kamu digerak teh. Dah mau coba ile. Finally. Langkah penyajian. Sekarang kita udah langkah penyajian. Kita kira-kira kita mau mengatakan apa ini ya? Oh, Friska ini yang bagus di Friska. Ternyata Friska itu dia stir it slowly. Nah, purai paling apel-apel atau Friska menggerakkan kawa. Jadi, yang laki-laki mau ke rumahnya Friska, kalau mau menikmati duduk di rumahnya Friska, bukan di Friska menggerakkan kamu kopi, karena cara mengaduknya itu lembut. Wardin. Nah, sekarang langkah terakhir. Bagaimana kita bicara bahasa kita untuk menyajikan? A cup of coffee served. Ah, finally, a cup of bisa kita tambah-tambah. Toraja. Coffee is ready to be served. Tinggal Anda menatanya. Anda akan menata sama seperti yang ada di gambar. Itu nanti kalau ada yang presentasi minuman. Ditata ya. Karena biasanya perempuan itu banyak-banyak larinya ke sana. Tapi harus minuman tradisional. Istri idaman, Priska. Oh ya, itu katanya. Diaminkan saja, siapa tahu betul-betul jadi istri idaman betul nantinya. Wah, ada Frankie. Hai Frankie. Nah, tak siaran nama susah banget loh. Jadi buat dulu teksnya sesingkat mungkin. Dan Anda sudah bisa bayangkan bahwa langkah-langkahnya akan seperti ini nanti. Jadi Anda boleh gladi dulu tanpa bahan baku. Ya. Supaya Anda bisa mengukur waktu untuk videonya nanti. Nah, selesai ya. Saya mau simpan dulu nih yang hasil usulan kalian ini. Oke. Okay. Nah, ini penjelasan kita untuk pagi ini tentang persiapan kalian membuat teks prosedural nantinya. Adakah yang mau bertanya? Karena minggu depan ini saya tinggal mengecek siapa-siapa yang sudah memulai proses pembuatan video. Boleh ada yang menampilkan nanti. Boleh kasar, tidak apa-apa. Saya harap di minggu depan sudah ada yang menampilkan videonya secara kasar. Pak. Ya. Sampai kapan deadline-nya itu? Kita upayakanlah seharusnya ini minggu terakhir Februari ya. Karena apa? Januari. Karena apa? Februari kita mau fokus ke lagu. Lagu itu saya mau fokuskan untuk ujian praktek. Sementara kalau Maret itu kalian sudah akhir Februari, itu saya yakin sekali Februari itu kalian sudah akhir Februari ya, kalian semester.
Kemudian di Maret, kalian itu persiapan ujian sekolah dan ujian praktek. Dan pastinya akan online, karena apa? Kita PJJ sampai 1 April. Jadi kita usahakan di bulan Februari itu, karena Februari itu akan terganggu ya, akan ada mid semester di sana. Ya, di Februari. Kemudian 2 minggu berikutnya itu sudah final. Biasanya begitu. Jadi kita antisipasi. Usahakan di akhir Januari ini sudah rampung. Sudah rampung sehingga proses pengolahan nilai pun nanti gampang. Oh ya, satu yang Bapak mau titipkan di IPA 4 ya. Kalau mau pakai background music, tolong pakai yang Creative Commons ya, sama seperti di apa kemarin, news item. Ya. Cari instrumen-instrumen lagu di YouTube yang free license ya. Jangan pakai yang berlisensi, karena itu karena kalian kamu menghasilkan produk lagi. Dan pasti ada saja akan Bapak upload nanti di YouTube sebagai bahan pembelajaran beberapa tahun ke depan. Yang agak bagus. Dan mungkin semuanya akan saya simpan ke sana nanti untuk bahan pembelajaran buat adik-adik kelas kalian selama beberapa tingkatan ke depan. Ada lagi yang mau bertanya? Ah, Clarita kenapa 10 detik gak mengadu kopi? Ada lagi? Ada, Pak. Jadi kalian sudah melihat contoh video yang dibuat seniormu dulu di 12 Mia 4. Memang begitulah mereka di Mia 4 banyak-banyak usilnya, maka video yang mereka buat pun juga begitu. Jadi ada yang memasukkan unsur behind the scenes. Saya tidak pernah menolak itu. Silakan masukkan saja karena itu bagian dari kegembiraan kalian ya. Kalau kalian juga memasukkan yang salah-salah istilahnya bahasa kita kalau nonton dulu salah shooting, silakan. Karena itu bagian dari kreativitas. Jadi kemampuan kalian mengedit itu kembali diuji di sini, tapi jangan terlalu pecah juga videonya ya. Jangan terlalu pecah, karena kalau terlalu kalian lebih baik kalian setor manual ke saya. Daripada nanti kalian coba kirim tapi terlalu pecah, akhirnya bahasa yang kalian keluarkan itu tidak bisa juga didengar. Karena di video news item itu ada beberapa video itu yang Bapak tidak bisa analisa. Karena sudah dikompres terlalu ringan. Ada lagi kah? Bisa ya? Untuk menghasilkan video ke depan? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya menunggu betul, minggu depan sudah ada raw videonya. Ya, walaupun masih hancur-hancuran, tidak ada masalah. Saya lebih hargai lagi yang kalau hancur-hancur mau ditampilkan dulu. Kalau sudah tidak ada, cukup dulu ya. Kalian boleh buat copy dulu. Kalau mau praktek tadi videonya silakan. Yang ada sekarang di Zoom silakan buka wajahnya, saya mau lihat dulu wajahnya seperti apa. Cukup untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Anda. Jadi ulangan hariannya untuk materi ini include di video yang Anda buat. Jadi nanti di video itu Bapak akan periksa apakah ada goalnya dalam ini judul, seperti apa struktur teks yang Anda berikan, apakah terjawab semua, ada materials, ada steps. Kemudian Bapak akan periksa berapa banyak imperatif yang Anda buat. Adakah imperatif dalam? Apakah ada action verbs? Adakah verbal of phrase di dalam kalimat yang Anda buat untuk persentasenya? Itu sudah akan mewakili nanti. Ini tidak ada yang mau buka kamera ya?
Kalau mau cepat saya tutup, buka kamera dulu. Sambil itu saya akan abadikan yang ada di YouTube. Terbang. Ya, biar Anda tidak pakai baju sekolah. Tidak ada masalah. Sambil itu Bapak persiapkan. Ini di YouTube ini sudah mulai banyak yang kabur. Oke, kita lihat. Yes. Nah, Nangga, Keep, Excel. Ardin masih tidur, Pak. Ah, ya makanya saya penasaran, kita tunggu dulu lah. Ya kita jangan keluar dulu kalau Ardin belum kelihatan ini. Good, Jaya. Wah, memang ternyata prediksi dari Excel itu betul. Halo Ardin. Iya, Ardin kau tinggal di mana nih? Tokaluku, Pak. Ya? Tokaluku. Waduh. Nah, lagi satu lagi, Frankie. Ya, memang IPA 4 ini yang paling rajin memang laki-laki ya. Halo, Frankie. Halo, Pak. Ya, wajahnya dong. Ardin saja sekarang sudah kelihatan wajah aslinya. Mungkin ya di YouTube ini, teman-temannya di YouTube itu sudah kelepek-kelepek. Wah, ternyata Ardinsa begini kalau aslinya ya. Yang originalnya Ardinsa begini ya. Terima kasih ya. Nah, Frankie, Bapak ambil dulu ya. Coba. Satu, dua, tiga. Ya. Ini jadi teknik saya daftar hadir sekarang adalah saya lihat dulu. 12.64. Saya sebenarnya tidak terlalu fokus daftar hadir ya, karena saya lebih sedang merdeka presensi. Cuma ini untuk keadilan saya menghargai Anda nanti di semester genap. Baru bangun semua jepal. Jadi biar tidak pakai baju sekolah, minimal Anda hadir dulu. Tanggal berapa sekarang, Ardin? 22. Belum Pak. Ada yang bilang kan, Pak. Belum itu full jiwa ini, Pak. Ya. 2. Oke. Sepertinya kalau memang PJJ ini masih April, berarti nang selesai corona toh angkara aku sih. Kurun. Belum pika selesai, Pak. Ya. Berapa? Mau beda tidur jaya, Pak. Oh, mau tidur ya. Sudah selesai kalau mau lagi. Ya. Mau tidur lagi coba. Ardi juga Pak boleh tidur itu. Apa? Ada yang mau disampaikan? Mau minta izin tidur? Sel. Baik, terima kasih ya yang ada di YouTube. Terima kasih yang sudah gabung pagi ini. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Saya harap di IPA 4. Walaupun agak jarang-jarang masuk Zoom. Minggu depan ada yang sudah jadi. Sudah selesai merekam video. Terima kasih, Pak. Ya, oke, baik. Kita tutup ya. Sampai ketemu. Selamat melanjutkan tidur paginya bagi yang masih mau tidur. Ya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa, Pak. Makan yang sehat ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak tutup ya.